Bila mana selesai daripada at-tahiyyat fil alamin innaka hamidum majid, disunnahkan seseorang tidak terus salam tapi membagi ruang sedikit. Fil alamin innaka hamidum majid. Bila mana nak mengucap assalam, assalamu alaikum warahmatullah. Yani setelah sebutan kum baru menoleh ke kanan dan setelah sebutan kum baru menoleh ke kiri. Tapi tidak bersamaan dengan sebutan assalam, assalamu alaikum adalah tidak menepati kepada sunnah. Dan juga tidak perlu kita menggerakkan kepala berkali-kali, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Gerakan ini bila mana tiga kali berturut-turut akan menyebabkan batalnya salat seseorang, karena perkara membatalkan salat adalah bergerak tiga kali berturut-turut. Jadi cara salam yang benar, assalamualaikum warahmatullah. Kembali kepada kiblat balik, assalamualaikum warahmatullah. Tidak pun daripada kanan, terus menoleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Kembali kepada kiblat, assalamualaikum warahmatullah. Hati-hati daripada dada bergerak ke kanan atau dada bergerak ke kiri yang boleh menyebabkan mungkin kalau bergerak sebelum salam itu sempurna akan menyebabkan batalnya sholat tersebut. Kalau seseorang menyebutkan assalamualaikum, batal sholat seseorang disebabkan berpaling daripada kiblat sebelum dia keluar daripada as-salat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan solat kita solat yang sempurna dan tergolong orang-orang yang mendirikan as-salah. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah.